Sejak kebelakangan ini, kalau melihat posting pelakon bertudung yang cantik jelita Mira Filza di Instagram, beliau banyak berkongsi tentang penggambaran drama yang back to back. Syukur Alhamdulillah, rezeki bertiba-tiba datang. Tetapi, tak penat ke? Tak mahu bercuti ke? Itulah, Alhamdulillah rezeki tu sentiasa ada. Mira baru je selesai penggambaran drama minggu lepas. Minggu depan nak masuk penggambaran drama lagi satu. Tapi sebab ada juga kan, peminat kata kenapa tak rehat je, nampak penat sangat apa semua. Tapi sebab peluang-peluang yang datang tu ada peluang-peluang yang sangat menarik dan besar, macam susah sangat kita nak tolak. Kadang-kadang yelah, peluang tak datang dua kali. Jadi mana yang merasa Mira mampu, Mira grab je lah. Bukan itu saja, pengacaraan bersama dengan program Nona pun tidak dilupakan kan. Sambil-sambil drama, sambil-sambil balik, patah balik kan. Jadi bagaimana tu Mira sendiri mengisi masa dengan orang kata jadual kerja yang padat? Itu salah satu Mira punya tanggungjawab lah. Sebab memang Nona Mira dah untuk setahun ni. Jadi nak tak nak, jauh mana pun kita syuting, memang kena balik lah. Mira pun nak syuting di Australia dan balik untuk Nona juga. Benda ni very, kalau kita dah get into it, kita committed lah. Apabila dah sampai ke hujung tahun kan, 2018, bagaimana dengan perancangan Mira untuk akan datang? Dah busy drama, dah busy berlakon, mengacara pun dah. Jadi apa yang belum Mira Filza nak dapatkan? Tak tahulah peluang-peluang yang akan datang pada masa hadapan kan. Tapi apapun, Mira akan sentiasa perbaiki untuk jadi lebih baik lah. Even dalam drama ke filem ke pengacaraan pun, Mira tak rasa lah Mira sudah tahap yang selesa. Tidak, masih lagi Mira mengikuti kelas, lakonan dan sebagainya. So hopefully next year I can improve and I can give something more. Kepada peminat-peminat Mira Filza yang sentiasa menyokong, sentiasa yang nak ambil tahu, lagi-lagi kalau kisah peribadi macam Mira sendiri bagaimana? Apabila mungkin ramai peminat yang menantikan ada saja berita baik daripada Mira Filza. Kalau ada berita baik, Mira akan kongsikan. Tak ada sorok-sorok. So tak payah nak cari-cari apa ke, tak apa, jangan risau. Tunggu je. Kalau ada, adalah, insyaAllah. Keluarga tetap diutamakan. Ya, keluarga tetap diutamakan.